Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa, pusaka tombak Kiai Wijaya Mukti milik pemerintah Kota Yogyakarta menjalani prosesi jamasan. Ritual itu dilakukan oleh abdi dalam Keraton Yogyakarta sebagai wujud pelestarian seni dan tradisi budaya. Para abdi dalam ini membawa tombak Kiai Wijaya Mukti, pusaka milik pemerintah Kota Yogyakarta, dari ruangan Wali Kota Yogyakarta kemudian diarak mengelilingi area Balai Kota. Setelah diarak, tombak Kiai Wijaya Mukti yang merupakan pemberian Raja Keraton Yogyakarta Hamengkubuwono X yang dibuat tahun 2021 ini dibersihkan. Ritual itu adalah mana-mana simbol bagaimana sebuah pusaka itu harus selalu diuri-uri, dijaga, dibersihkan dari unsur-unsur yang tidak baik gitu ya. Dan dimulai dari ada sebetulnya makna simbolnya itu menghilangkan karat, tapi itu simbol untuk menghilangkan daripada hal-hal yang tidak baik gitu loh. Jadi itu adalah makna-makna simbol yang harus dilaksanakan. Jadi pusaka itu adalah sebuah yang diagungkan, yang itu harus bersih dari segala hal-hal yang tidak baik. Keberadaan pusaka ini juga mengisyaratkan adanya pesan-pesan luhur atau simbol kekuatan moral bagi pemimpin untuk selalu berusaha memakmurkan rakyatnya. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelestarian kebudayaan Kota Yogyakarta itu sendiri, dan juga bagaimana kemudian kita sebagai pelayan masyarakat nantinya juga bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan manfaat, dan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Jamasan ini digelar setiap tahun di saat bulan Suro Penanggalan Jawa sebagai wujud pelestarian seni dan tradisi sebagai budaya lokal. Dari Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadoli Kushendarto, iNews melaporkan.